Takong Racing. Okay, so nanti dah sampai sana kita sambung. Alright. Ada rupanya, ingat tak ada? Duduk belakang busy rupanya. Baru nak tanya, mana abang Wan kita? Dia duduk diam-diam kat belakang. Okay, so hari ni tu dia. Ambo dah sampai dah. Color blue. So tak tahulah rupa macam mana nanti. Okay, so sekarang ni magic kena ada magic ni kan. Okay. 1, 2, 3. Aduh, suka sangat buat magic kan. So nanti dah tukar ni color biru, saya tak tahu lah rupa macam mana. Rantai nanti pun nak tukar, poket semua nak tukar. Dan dia punya tahap ni pun nanti mungkin nak tukar, bukan hari ni lah. Lepas tu kuris nak tukar, ni saya nak buka. Nanti kita tengok lah macam mana rupa dia. Alright, kita kasi dia buat kerja dulu. Okay, sekarang dah nak mula pasang dah. Terang tu. Kawan rantai nak pakai balik lah. Saya kan budak baik. Dia kalau tak nak pakai kabel rantai, dah beli lah yang drag tu. Ini motor jahat ni. Ini motor jahat ni. Kickstarter siap pasang ni. Peminat saya betul dengan Bob ni. Semua racun ni, racun, poison. Ni semua poison. Wah, sudah macam MotoGP punya format semua. Oh, banyak cepat tu. Tahu-tahu sudah naik saja. Oh, itulah. Okey, okay. Ingat nanti nak tukar ni sekali. Sebab tengah fikir kalau apa, rasa kalau hitam lah. Yang tukar ni, tukar yang ni semua kan. Okey, yang kalau apa dia? Dia ada kalau merah, biru. Merah, biru, gold, hitam. Merah, biru, gold, hitam. Saya pilih mungkin hitam lah. Warna gold lah lawa. Ha? Rantai. Rantai memang kalau gold lah. Tapi yang rumah sepoket semua tu, hitam. Okay, hitam lah. Hitam lah. Hitam lah. Dia bukan sepoket saja, dia datang selingan ni. Yalah, dia hub ni. Hub ni, dia punya casing luar, sepoket. Oh, aksesori tu. Ha. Kalau hitam baik, nak baik. Tak apa. Tapi nak color gold. Sampai dia ekor ni biar dia nampak mintik. Itulah kalau kau color apa? Jadi biru, merah, hitam, gold. Merah. Tak jadi banyak color ke? Biru, gold, merah pula. Aku nak masuk puris ni, puris hitam ataupun puris silver. Ataupun gold. Kalau masuk, kalau dah puris gold, yang ni pun gold lah. Bau, kena dengan poket. Kalau masuk puris baru tahu poket tu warna apa. Tapi rasa ni cantik kena buka cover rantai ni kan. Memang abang pakai kan? Yang ini cover rantai. Yang pakai belt ni abang. Pakai cover rantai. Macam pakai abang pakai yang pakai belt ni lagi cantik tu. Pakai belt? Oh yo. Baik, ini nak pakai ekor, kita pakai tu. Tak apa, biar lu pakai lu. Tukar rantai, gua nampak. Alright. Oh, mak.
So sekarang ni dah tiba masanya saya nak beritahu tentang kontes Jom Subscribe Bob YP hashtag 1. Okay, kenapa orang tanya saya kenapa kena hashtag 1? Abang ni nak jadi nombor 1 ke? Bukan. Hashtag 1 tu pasal nanti kemungkinan besar ada hashtag 2. Maknanya sesi kedua punya video. Pasal sekarang ni saya nampak alhamdulillah ramai yang masuk, cuma ada segelintir yang buat video tu dia punya tajuk dia tak sama seperti apa yang saya suruh. Pun layak masuk, tapi masalahnya tak jumpa bila saya search. So saya minta maaf jikalau apa yang anda dah upload saya tak jumpa. Okay, tapi nanti saya akan umumkan channel-channel mana yang saya dah jumpa video. Dan kemungkinan besar saya akan buat satu playlist, dan saya akan sharekan playlist tu supaya dapat berkongsi dengan semua orang. So kalau kata video yang awak dah buat tu tak ada dalam playlist tu, awak silalah mesej saya dan bagi saya link kepada awak punya video. Okay, sekarang ni nak beritahu pasal video kontes ni. Setelah berbincang dengan pihak yang mensponsorkan hadiah, okay, disebabkan banyak sambutan, ramai yang berminat nak cuba kerana satu, kita buat for fun. Dua, saya sharekan video-video tu. Tiga, dan berpeluang memenangi hadiah lah. So kontes ini dilanjutkan, tapi tak lama, jangan terkejut lah. Dilanjutkan sehingga hari raya Cina pertama. Okay, Chinese New Year pertama pada hari Jumaat depan. Bermaknanya last day penyertaan adalah hari Jumaat depan. Dan saya lupa nak bagi tahu, tak ada limit pun untuk buat video. Awak nak buat 10 video pun terpulang, lagi cerah peluang nak menang. Itu saja saya lupa nak bagi tahu. Dia tak semestinya buat satu je, nak buat dua ke, nak buat tiga ke, nak buat 10 ke, terpulang. Yang penting tajuk dia Jom Subscribe Bob YP hashtag 1. Lepas tu hadiah utama dia, dia ada hadiah. Hadiah utama dia yang saya cakap tadi lah, helmet KYT Hellcat color grey tu. Lepas tu ada penambahan hadiah, bukan seorang, tapi saya akan pilih, bukan saya lah, pihak sponsor akan pilih 3 orang pemenang. 3 orang pemenang juara, bukan tanda kata juara lah, yang utamanya hadiah tu. Lepas tu ada 2 lagi hadiah, akan saya beritahu tak lama lagi apa kedua hadiah. So ada peluang lebih besar lah. So saya harap jangan rasa tertunggu-tunggu, anda pun boleh cuba lagi. Dan kita janganlah nak mengharapkan semata-mata hadiah. Benda ni kita buat for fun, kita buat for fun. Dan kita apa, kita merapatkan lagi silaturahim semua orang. Maknanya sekarang ni dah nampak dah ramai sebenarnya yang ada yang berbakat, terserang saya kata, ada yang berbakat cuma perlu digilap saja, perlu masuk Bob YP punya School of Motovlogger. Okay, so itu saja saya nak beritahu. Nanti apa-apa yang belum subscribe, yang baru ke channel ni, subscribe channel ni, dan saya akan beritahu lah dari masa ke semasa apa hadiah. So kalau boleh jangan fikir sangat pasal hadiah, tapi yang utamanya tetap lagi KYT punya helmet. Lagi 2 hadiah tu tengoklah nanti apa, nak berbincang dulu. Tak mahal lah hadiah, tapi benda ni kan kita buat for fun. Okay, so teruskan usaha anda, dah skip uploading, nanti saya umumkan. Tengah live ni. Alright. Okay, dah siap dah pasang. Itu dia. Woo. Okay, selesai pasang swing arm. Nampak okey lah, tak terlampau kata apa, terlampau menonjol sangat, tak lah. Saya rasa biru itulah last kot, dah tak ada banyak biru dah. So saya rasa saya antara yang pertama pakai ni untuk buat vlogging. Jadi saya nak buat review sebenarnya ni, overall lah, dari segi rupa, ketahanan apa semua. Tapi color tu saya takut, kalau nak kata kena chemical saya rasa mesti jahanam ni. Pasal dia macam powder coat sikit lah. So kalau kena chemical saya rasa, kalau chemical tu pekat sangat, saya rasa jadi putih tu. So kejap lagi saya belanja lah, gampang pusing-pusing. So ok, sampai di sini sajalah vlog hari ni. Nanti ada apa-apa pertukaran lagi, kena racun kuat tu, racun. So persoalan dia, nak sunat ke tak sunat ni? Aduh, entahlah, saya suka pakai ni. Tapi itulah, kita boleh tukar-tukar kan, benda ni kot sera lah. Alright.
sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. So sekarang ni nak pasang disk tengah fokus. Oh sudah ada. Walama. Terbaik. Ambil ah. Okey.